Hai teman-teman, jumpa lagi dengan gue Delpan Channel. Oke, di video kali ini gue mau cobain sebuah mod dari game Sifu, teman-teman ya. Dan langsung aja gue bilang kalau gue dapetin mod ini dari situs Nexus, guys. Jadi kalau kalian pingin mod kayak gini, kalian langsung aja ke situs nexusmod.com. Nah, dari sekian banyaknya mod yang gue buat tertarik itu, yaitu mod dari karakter Ryu, guys. Jujur bagi gue sebenarnya game ini mantap banget, cuman dari kualitas grafisnya ini memang tipenya kayak gini ya, kayak kartun-kartun gitu, tapi gimana ya, setengah kartun setengah 3D, menurut gue sih dimaksimalin aja pasti lebih mantap ya, guys ya. Yang jelas gue suka yaitu Ryu, yaitu badannya gede, guys ya. Jadi gue mau sikat semua nih preman-preman yang ada di karakter ini yang mainnya keroyokan. Gue pasangin si Ryu ini biar kapok semua, guys. Oke teman-teman, kita langsung aja ke gamenya, guys ya. Gue langsung aja ini continue, guys. Oke, pasang ini dulu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, woi mantap karakter Ryu yang legendaris ya, guys. Oke, ini ukuran ya, markasnya dia atau rumahnya dia. Oh, mantap teman-teman. Jadi modnya ini mantap ya, guys ya. Maksimal, gak asal-asalan. Ada banyak karakter, guys. Kalau kalian mau coba, ada Saitama juga, ada siapa nih? The Matrix, Matrix. Bahkan ada Matrix, teman-teman. John Wick. Bener ya, John Wick namanya. Dan langsung aja gue mau lanjutin game ini. Kemarin gue main di Squads dan sekarang di The Club dengan mod ini, guys. Langsung aja. Let's go to kick them all. Gue mau hajar semua, guys. Kemarin gue pakai Yang tuh kewalahan, teman-teman. Susah banget game ini untuk dimainin sebenarnya ya. Butuh kesabaran dan konsistensi kalian untuk konsentrasi lah. Tapi ini gue harap modnya membantu lah. Oke, gue cari boss The Club ini, teman-teman. Mantap. Ayo Ryu, kita hajar mereka semua, Ryu. Bawa mereka semua. You're not getting inside. Masuk rumah sakit. Banyak omong loh. Ini loh. Ini Ryu loh. Karate nih, bos. Bukan kung fu ini. Karate. Oh, masih sama ya, guys ya. Guys, we got a problem here. Ah, lu lapor lagi. Jangan lapor lah. Hey, kok lawan Ryu kau? Aduh, ini dah. Aja dah pak. Mantap. Sadis pak. Jadi gilirannya si Ryu. Si dia ngangkat murid lah, guys. Namanya Ryu. Kita ajak semua. Oke, ini ya teman-teman ya. Musuhnya nggak ada perubahan ya, masih kuat juga. Oke. Ini boss yang di club ya, yang level pertama. Kalau pakai Yang itu susah banget, teman-teman. Masih belum pakai mod ya. Colok matanya. Ini bahaya, teman-teman. Hampir gue kalah, guys. Hajar aja. Untung gue berhasil ngilap. Lumayan juga nih. Berat juga kalau gini ya.
sudah berapi-api ini gawat teman-teman. Berarti dia jago guys. Udah kecil banget sih lampernya. Oh, masih ada nih. Pampret nih, ngapain lo? Sendirian di sini. Beli botol ya. Udah tadi enggak dapat senjata, guys. Sini, Ryu. Hadoken-nya enggak ada ya? Ini cewek ngapain sih itu ributan? Ah gelut. Oh ini. Oke, okay, payu ya. Sorok ya. Yes, kita duluan ya, lumayan. Ini susah guys, jujur ya susah banget nih lawannya. Ini kalau pas gue pakai yang tanpa mod nih gila sampai stres teman-teman. Ini udah kencang banget guys. Aduh, kewalahan guys. Ayo cepet. Gak ada senjata guys. Tuh udah biasa aja jauh banget. Kabur. Si Ryu kabur mak. Nanti Ryu kalau tuanya berubah tidak ya di mode ini kabur. Apa dia cuma hidup begini? Tuh lihat teman-teman, gue udah tadi nggak. Aduh. Gila. Aduh. Kena juga ya. Mampus juga lo. Ya. Sampai dapet ini. Sampai ketemu bosnya. Oke. Kroyokan ya, sini lu. Yang penting dapat ini. Yang penting dapat takedown ya. Yang penting takedown biar penuh lagi. Masukin sini. Oke. Gue udah mulai terbiasa ya guys. Keren pak. Hajar terus Ryu. Pukul menghindar. Oh, shit man. Kurang ajar banget dia. Kampret. Giliran gua pakai senjata ya. Balik pukul pak. Mampus.
gue restore health-nya udah mantep nih guys. Gak tau, usah khawatir ya. Ini yang cewek dari tadi bikin repot guys. Wih, masih ada ya? Masih ada. Banyak juga. Enak aja lu bawa senjata rame-rame. Gue nyerahin lagi. Di channel ya. Ajar mampus. Cewek-cewek nakal ya. Yang penting dapat take down teman-teman. Mana sih aku gue? Udah ada tadi. Gak bisa nyata kan giliran gue. Pas juga guys. Keras banget sih kontak. Mega ternyata jago ini juga taijutsu. Gue kira dia jago pakai senjata doang guys. Oke. Nah, gue pakai senjata ya. Karena lu jago banget nih. Mampus juga lo. Anjir, karena tadi kita lewatin tempat yang sama guys, tapi udah berubah deh. Gawat nih Sun Gokong ini lawan sama Ryu nih guys. Dia bawa tongkat Sun Gokong nih. Ngerokok ya. Ini ada urusan apa si Ryu datang nih? Gak jelas. Loh. Sifu. Oke, potong aja. Maksudnya? Lee, I recognize that uniform. Oke. It represents a school for the weak and feeble. Ini kayaknya koin gue banyak habis nanti nih guys lawan orang. Banyak banget. Keras banget. Kabur. Koin gue habis kok kayak gini lawan dia guys. Kabur pak. Ryu sampai kabur guys, apalagi si Yang hancur pak. Kayak kurus gitu dia. Gila, kuat banget. Gimana caranya nih bel? Aduh, pakai mode kayak gini guys. Udah 37 tahun guys. Tapi apa dia akan tua-tua ya? Gue kesel banget, anjir. Gak ada kesempatan gue nyerang. Kita harus analisis gerakannya.
Wah, men. Ada teman-teman susah juga nih guys. Ini kalau pakai mode nya gimana nasib kalian ya? Ini aduh gila men. Ini mustahil banget tanpa mode guys. Ini gue udah konsentrasi 100% ya. Sini lo. Anjir lu. Sini. Dikit lagi guys. Mampus lu anjir. Enggak, belum. Gila kuat banget Sun Wukong. Tadi belum serius ya teman-teman, dia masih ngerokok guys. Nah sekarang baru serius ya. Anjir lah. Gawat pak. Ryu, keluarin Hadoukenmu lah. Gimana nih Hadouken ini? Waduh. Asli pak, Sun Gokong guys. Ini udah, lupa ya, sekarang kok. Ih, lari, 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 lari. Eh, gila, bos. Eh, emang gila, 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 banyak orang bilang, jangan, gila, 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 gua Oke guys, oke. Sepertinya gue harus cari mode yang lebih mengerikan guys. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja untuk video gue kali ini. Jadi bagi kalian yang masih senang main Shifu, gue saranin kalian pakai emote. Gak mungkin kalian bisa main ini tanpa ada mode guys. Bisa stres, bisa gila guys ya. Ini gue pakai emote aja yang sedikit membantu hold dan darahnya banyak itu sudah hancur juga guys karena musuhnya apalagi tanpa mode guys ya. Oke, teman-teman jadi seperti itu ya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video. Dalam channel, goodbye.